Halo Besti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back here again, my channel kuliner dan traveling. Hidup itu singkat, mari kita berkeliling bersama saya Menur NH. Kali ini aku keliling ke sini ya untuk berburu jalan-jalannya. Lagi nonton Hong Kong Flower Show 2024. Dan ikuti terus ya, kita lihat di dalam suasananya kayak apa ya. Untuk penataan bunga-bunga di tahun 2024 ini ya Besti ya. Dan saat ini aku lagi antri mau masuk ini ya Besti ya. Suasananya kayak gini. Dan untuk masuknya tiketnya itu $14 ya, atau setara dengan hampir 30 ribu rupiah ya Besti ya. Dan lokasinya Flower Show-nya ini ada di Causeway Bay Victoria Park ya. Dan Flower Show ini diadakan setiap tahun satu kali ya untuk pemerintah Hong Kong ya Besti ya. Yuk kita lihat kayak apa ya. Ikuti terus, jangan di skip-skip. Dan sebelumnya aku ucapkan terima kasih ya buat besti-bestiku yang udah ngikutin aku kemana aku jalan-jalannya ya. Di sini tuh indah banget ya Besti ya, dan spotnya buat foto-foto itu wah indah banget pokoknya. Cocok buat mengabadikan momen di sini ya Besti ya. Di Flower Show tahun 2024 ini ya, dan tiap tahun ya yang diadakan oleh pemerintah Hong Kong tiap tahunnya ya. Di sini tuh karya-karya dari berbagai negara ya Besti ya. Dan untuk perwakilan negara Indonesia dari kantor kedutaan Republik Indonesia ya, di sini tuh juga ada karyanya. Makanya yuk simak terus, ikuti terus dan tonton sampai habis ya, biar tahu dan nggak penasaran kayak apa karya dari negara Indonesia di Flower Show, Hong Kong Flower Show di tahun 2024 ini ya Besti ya. Simak terus, terus, terus. Jangan skip, dan jangan berhenti. Yuhuy. Dan ini untuk Hong Kong Flower Show di tahun 2023 ya Besti ya. Ini vlognya ya. Hari ini hari Minggu tanggal 17 Maret tahun 2024 ya Besti, aku kesininya ya. Dan kebetulan hari Minggu itu untuk yang terakhir ya, karena di hari Minggu aku nggak libur. Hari ini pun aku juga nggak libur ya Besti ya, aku kerja, tapi aku mau keluar mampir sebentar buat lihat-lihat ini ya. Teneng, ini dia, ini perwakilan dari negara Indonesia ya Besti ya, dari kantor konsulat kedutaannya negara Indonesia ya. Ini karyanya untuk tahun 2024 ya Besti ya. Ini ada komodo berpelukan nih, Konsulat Jenderal of Republik Indonesia ya. Dan ini perwakilan dari negara Pakistan ya Besti ya. Dan masih banyak dari negara-negara lainnya. Ini untuk aneka bunga mawar ya Besti ya. Wah, cantik banget, indah banget bunganya itu ya. Ada berbagai macam warnanya ya. Selain itu ada juga tulip di sini. Banyak banget ini bunga tulipnya ya Besti, bermacam-macam warnanya ya.
Kan masih banyak loh bunga-bunga lainnya ya, Besti ya. Pokoknya ikuti terus, tonton sampai selesai ya.種唔到，買翻嚟種啫嘛。 Besti, itu tadi ya review aku kali ini di Hong Kong Flower Show tahun 2024 ya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, subscribe, subscribe. Dan aku akhiri dulu sampai sini videoku kali ini. See you in the next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.